Sebelum kita mempersembahkan medali emas SEA Games 2011, semua kita tahu bahwa pasukan Garuda Muda gagal memenuhinya. Tapi jika memandangnya dari perspektif lain, rasanya tidaklah gagal-gagal amat. Permainan yang menghibur, membangkitkan lagi euforia hingga kemunculan bintang mengikran nama kedepan tim merah putih. Tersebutlah nama Titus Bonai, Patrick Wanggai, Adik Firmansyah hingga Diego Michel. Menyebut beberapa di antaranya. Dan Samsir Alam bahkan diidolai meski ia tidak termasuk dalam 20 pemain yang disertakan dalam skuad inti. Kami selalu dalam menikmati sisa hari-harinya sebelum keberangkatannya menuju Belgia 30 Desember mendatang, pemain kelahiran 6 Juli 1992 ini bercerita banyak hal. Yang pertama tentang rasa senangnya bisa bergabung dengan skuad tim nasional SEA Games di bawah asuhan Rahmat Darmawan, yang disebutnya sebagai pelatih hebat. Kemarin dapat kesempatan masuk tim SEA Games walaupun belum dikasih kesempatan main, tapi saya senang udah berada di tempat orang-orang yang sangat hebat gitu loh, dan pelatih hebat. Tentang aktivitas hariannya setelah bubar dari skuad tim nasional. Mungkin setiap hari saya pasti pergi ke gym, tempat fitness, buat jaga kebugaran juga. Mungkin apa treadmill, 30 menit lah, 1 jam. Habis itu angkat-angkat beban sedikit. Dan misalnya kayak ada lam, mau ada main futsal bareng teman gitu. Oke, saya ikut, cuma iseng-iseng aja. Pokoknya selama liburan ini saya ngelakuin hal yang positif aja. Dari sebanyak kegiatan liburan, pemilik tinggi 178 cm ini menyebut tampil di program Opera Van Java menjadi pengalamannya yang paling berkesan. Pengalaman yang paling spesial mungkin sekarang kayak lebih banyak berdasar tinggi gitu. Sebenarnya saya nggak ada niat buat mau jadi artis atau gimana, enggak. Ini cuma ngisi kekosongan saya dengan hal-hal yang positif aja gitu. Kayak, saya udah lama banget di grup gue ngomong gimana ya kalau diundang Opera Van Java gitu. Dan tiba-tiba ada tawaran gitu. Dan ya, senang banget saya mau nyoba aja sama Kang Sule, sama Mas Parto gitu. Senang banget aja. Keadaannya membuat sesonanya yang sudah kembung makin memekak. Meski tidak sempat memperlihatkan kemampuan, alam sapaannya makin kesohor. Mungkin senang juga orang bisa suka sama saya gitu loh. Insya Allah mereka sukanya emang karena bakat saya gitu. Bukan, saya nggak mau orang suka karena fisik saya gitu. Mungkin karena bakat saya bermain bola lah orang sukanya. Dan dengan anugerah tambahan berupa fisik rupawan membuatnya kini jadi magnet bagi kaum hawa. Mungkin cewek banyak yang tiba-tiba dulu kayak, lu siapa sih? Dan sekarang tiba-tiba kok jadi sok deket gitu. Ya mungkin saya nyikapinnya, ya udah gak apa-apa lah kita berteman nih. Saya misalnya ada orang gosipin saya sama cewek ini, saya gak apa-apa. Saya enjoy aja, maksudnya normal gitu saya digosipin sama cewek. Menyerang bersama skuad FAD Indonesia yang berkompetisi di Quinta Division Uruguay. Pemain berdarah Minang ini memikat hati Atletico Peñarol Uruguay dan memakai jasanya semusim lalu. Prestasi yang tersiar hingga tanah air, alasan yang kemudian membuat Rahmat Darmawan menyertakannya dalam skuad SEA Games. Selesai kontrak dengan Peñarol, musim ini ia memutuskan untuk bergabung dengan CS5, klub peserta divisi 2 Liga Belgia. Ada sih yang nawar itu, tapi saya bilang, maaf Pak, mungkin saya harus lebih belajar banyak lagi di luar. Nanti mungkin kalau saya udah merasa saya udah cukup ilmu, baru saya balik lagi ke Indonesia. Di klub yang dimiliki grup Bakri tersebut, penikmat rendang Padang ini dikontrak selama 2 musim. Di sisa liburannya Kamis lalu itu, Alam berkesempatan melepas rindu dengan Alat Marka, salah satu sahabatnya semasa di tim FAD dulu. Tidak sedang rekan duet di lini depan FAD Indonesia, kebetulan keduanya sama-sama berdarah Minang. Maka jadilah restoran Minang sempat keduanya bernostalgia. Saya kenal Alan waktu tahun 2008 kalau nggak salah. Saya lagi prapiala Asia Under 19 U19 di Vietnam. Alan lagi di prapiala Asia U16 di Jakarta. Sempat main lama di Uruguay dari tahun 2008 berangkat pertama. Terus di Bandung 3 kali pertandingan terakhir duet sama Alan. Pokoknya setiap kita main, misalnya gol pertama Alan yang cetak dan saya yang umpan, saya bilang kalah, bakulan gantian Alan. Gantian Alan tarik umpan, saya yang golin. Alan Marta yang kini bermain di Persija Jakarta memberi apresiasi penuh untuk sahabatnya. Tidak ada rasa cemburu meski karir rekan lebih mentera. Punya kita nggak, rasa nyiri itu nggak ada. Kita paling kita tetap support teman kan, buat main di luar gitu.
dia dapat kesempatan tergantung dia yang gimana gitu. Bahkan menurutnya Alam layak menjadi bintang karena skill juga wajah rupawannya. Bilang pemain bola skill bagus, punya teknik di dalam kiri luar kapan, ganteng lagi kan wajahnya. Udah kayak ya ganteng lagi pasti kan banyak lah fan-fan dia gitu kan. Masih berusia muda, pemain asal Pariaman ini juga memendam hasrat untuk bisa berseragam merah putih dan menapaktilasi kisah lama berduet kembali dengan Samsir Alam. Siapa sih yang nggak pengen masuk timnas senior gitu kan? Lagi 2 tahun lagi SEA Games kan? Paling target pertama SEA Games atau pasti udah lama juga nggak duet dalam beberapa tahun nih. Satu sahabat lain adalah Simon, teman setianya selama berada di tanah air. Nih, ini yang selalu nemenin saya kemana-mana gitu. Saya dia mungkin kerja sama saya, mungkin orang bilangnya supir, tapi saya nggak mau anggap supir gitu loh, dia menurut saya dia teman saya, jadi kita enak aja. Simon lah yang lebih tahu semuanya tentang Alam, kepribadian hingga kini banyaknya perempuan yang naksir. Sebenarnya enak, baik hati orang. Kalau saya sih berpikirannya ya, mungkin fans-fans dia ya, yang suka sama dia ya, saya mau ambil posisinya aja, kalau dia apa suka sama Alam ya, kita ikutin aja, banyak kan. Dan rencananya tanggal 30 Desember nanti, Alam akan bertolak menuju Belgia, menyongsong mimpi barunya bermain di Liga Eropa. Kisah 2 bulan di tanah air cukup memberinya keyakinan bahwa cintanya kepada Indonesia takkan tergantikan. Saya tanggal 30 berangkat untuk membela tim saya yang baru, dan saya tanggal 30 berangkat cuma pemulihan fisik 1 minggu karena tanggal 8 sudah main. Ya mungkin untuk warga Indonesia saya cuma minta doa restunya aja, doakan saya biar bisa membawa harum nama Indonesia di sana lah. Dan saya berjanji, kapanpun saya dipanggil untuk membela negara ini, saya pasti pulang. Dan ia akan pulang jika negara memanggilnya. Selamat jalan, semoga sukses di tanah rantau Alam. Sahabat, masih ingin.